Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita kembali mereview Buku atau literatur-literatur yang berkaitan dengan ilmu nahu dan sarab untuk kita jadikan sebuah rujukan atau pegangan di dalam belajar ilmu Nahu dan Sarab. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini buku yang kita review adalah buku Jami'ud Durus Al Arabiyah. Ini dia bukunya. Jami'ud Durus Al Arabiyah. Ini dikarang oleh seorang ulama yang bernama Syekh Mustafa Ghalaaini. Beliau adalah seorang ulama yang lahir di kota Beirut. Kemudian sempat juga belajar di Mesir di Jami' Al-Azhar dan beliau memang seorang yang pakar di dalam bahasa Arab. Buku Jami' Ad-Durus Al-Arabiyah ini dicetak di kota Kairo. Nama percetakannya adalah Percetakan Darussalam dan buku ini asalnya dulu adalah buku yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam dan buku ini asalnya tiga jilid buku ini adalah asalnya tiga jilid kemudian dijadikan menjadi satu dan sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala buku ini bagus ya sangat bagus untuk dipelajari bagi kita yang ingin memperdalami nahu dan sarab karena buku ini mencakup di dalamnya ada nahu dan di dalamnya juga ada sarap namanya juga jamiah cakupan jadi cakupan pelajaran bahasa Arab dan itu nahu dan dan sarab. jadi buku ini sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala terdiri daripada 12 bab di antara babnya itu bercerita tentang fi'il isim kemudian tasriful af'al kemudian tasriful asma' Kemudian ada tasrib al-asma itu musyarak dengan al-af'al. Al. Nah, kemudian i'rab al-asma. Kemudian marfu'atul asma. Mansubatul asma. Majruratul asma. Majruratul asma. At-tawabi' wa i'rabuha. Begitu juga dengan huruful ma'ani. Ini lebih kurang itu yang dijelaskan di dalam buku Jami' Ad-Durus Al-Arabiyah ini. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Buku ini lumayan ya Untuk kita yang belajar Nahu dan Sorab cukup insya Allah Bagi kita orang Indonesia ini cukup Untuk memahami kitab para ulama Kita gunakan buku Jami Abdul Salam Abiyah ini sebagai pegangan kita insya Allah Ilmu Nahu dan Sorab kita akan mumpuni Karena dia sudah mencakup di berbagai materi di dalam ilmu nahdlatul dan Sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Buku ini warna kertasnya krem. Jadi ketika kita membacanya mata kita tidak sakit dan buku ini diberikan dua warna. Buku ini diberikan dua warna yaitu berwarna hijau dan berwarna hitam. Ada judul-judul yang penting dianggap di dalam buku ini diberikan warna hijau dan begitu juga dengan tulisan biasa dia diberikan berwarna hitam. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kertasnya lembut sehingga ketika kita membacanya kita bolak-balikkan isi buku ini tidak susah, mudah bagi kita kalau ingin kita memahami buku Nahu dan Sorab. Jadi sahabat sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang ingin memperdalami Nahu dan Sorab, Langkah berikutnya kita membaca buku Jami'ud Durusil Arabiyyati yang dikarang oleh Syekh Mustafa Al-Ghalayini. Beliau wafat pada tahun 1364 Hijriah. Jadi sahabat sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita rekomendasikan kepada antum, ini yang dapat kita ceritakan mengenai buku Jami'ud Durusil Arabiyyah ini, semoga memberikan manfaat. Harrul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.